kembali ke anak hati. Ibu anak hati itu minta persamaan antara wanita dan laki-laki. Mau perempuan nyangkul? Apakah mau cowok nyuci? Nanti kalau sudah dirubah, kan disamakan cewek pakai celana itu wajar. Cowok pakai rok ini loh. Kalau pakai bikini itu yang susah. Kalau cuman pakai celana dalam ini, apa itu istilahnya itu? Kencuat. Nah itu tidak apa-apa. Kalau pakai bikini itu loh, kok nggak begitu itu? Kok begini? Harusnya itu harus dibedakan. Istri saya bilang, ya bikin nasi goreng. Kita kan udah sama. Yo, saya bikin nasi goreng, besok kamu kerja jadi operator. Dia menjawab, bisa jadi operator. Operator apa? Operator hatimu. Itu suatu hal yang langka. Di dalam rumah tangga itu ada bapak, ibu, anak. Amin, ya Allah. Yang paling sering komplain siapa? Anak. Ini salah. Tetangga. Tetangga itu sering terganggu. Kalau pas kita lagi marah, tetangga itu selalu mengatakan diam. Soalnya tetangga lagi ada syukuran. Ton. Er. Kayaknya ini Tiffany. Mbak Tiffany sudah mulai gembira. Sudah telat berapa bulan, Mbak? Jer boy, ini namanya pengantin baru liburan sendiri. Masa liburan kok. Agus, mau unta Agus. Harusnya pas momennya itu mau nikah, itu pas mau family gathering. Jadi hari ini nikah rekan Hermi. Bulan madu. Bersama. Ini Mbak Vivi. Kalau kayak gini namanya bulan madu. Bukan bulan madu lagi. Pak Jenny, banyak istri ya. Nah, ada suami. Itu malam kedinginan bening. Angkatnya pakai heater. Monster turbin. Enam. Heaternya nanti kalau 100 Arfan. Derajat langsung mendidih. Anis kayaknya sudah selesai. Orang Tawang, orang Tawang. Nah ini Pangau, kempes. Ini merekai. Kalau di baik itu Jeki. Itu arinya. Ini petuang.